Saudara, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2023, Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan itu untuk melakukan penajaman hingga penyepakatan perencanaan pembangunan daerah. Mengambil tema peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur, Pemkab Kapuas Hulu mengadakan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kapuas Hulu tahun anggaran 2023, Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan ini menjadi wadah bersama antara pelaku pembangunan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, kualifikasi, dan penyepakatan rencana pembangunan daerah sebagai bahan menyempurnakan RKPD yang diintegrasikan dengan program percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, yaitu terwujudnya Kapuas Hulu Hebat. Dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Bupati tahun 2021 sampai 2026, maka tema rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 adalah peningkatan kualitas perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berfokus pada 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, dan yang ketiga, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Rancangan awal RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023. Sekda Kapuas Hulu juga berharap agar seluruh perangkat daerah dapat melakukan sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai program kegiatan lintas daerah yang telah ditetapkan, sehingga visi misi Kapuas Hulu Hebat bisa terwujud. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.